Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Nah, kebetulan saya lagi mancing bersama teman-teman nih, lagi liburan. Gak banyak sekarang, bukan paket, bukan lomba lah. Ini hiburan aja. Cuma ini ada sedikit tips and trick. Ini penting nih. Buat yang biasanya kalau yang senar atau tali pancing yang baru beli ya, talinya yang gak mahal-mahal amat gitu. Biasanya kan suka susah tenggelam ya kalau dilempar ke sana tuh ke air. Kalau yang kumbul apalagi ya, yang pakai kumbul gitu ya, kumbulan. Nah, ini joran kan tuh. Di sana kan biasanya kalau yang senar baru atau apalagi yang senarnya kualitasnya kurang bagus, biasanya susah tenggelam. Jadinya kalau ke bawah angin repot. Nah, apalagi anginnya agak kenceng, wah udah kemana-mana ya, jadinya kita nggak enjoy. Biar cepat tenggelam dan main happy ya, dan nanti berpengaruh kepada dapat ikan enggaknya ya. Karena itu penting ya, saya punya tips dan trik nih. Ini 100%, bukan 100% ya, 99,9,9 lah. Efektif, langsung tenggelam pokoknya. Murah, meriah, pokoknya ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke, ikuti terus ya penjelasannya. Ikuti terus ya. Jadi, yang pertama, kita jangan malu-malu ya, walaupun tetangga gitu punya ininya bagus ya, talinya bagus ya. Yang penting kita dapat ikan ya. Jangan malu-malu lah. Yang penting kita dapat ikan. Mau talinya yang murah juga nggak apa-apa, asal kuat aja. Nah, kita ke pinggir dulu nih. Nah, ini ke pinggir dulu nih. Ini ke pinggir. Nah, ke pinggir ya. Nah, ini kan di sekitaran pemancing. Kita keluar dikit lah gitu. Cari area-area yang di luar mancing lah gitu. Nah, di sini suka ada ini nih. Nah, di sini nih. Tanah nih ya, nih tanah. Ini kan tanah yang basah gitu ya. Ya, tanah yang kalau bahasa Sundanya letak. Lumpur ya. Kita ambil nih. Sedikit aja nih, segini nih. Nah, jangan ragu-ragu, ini kan bersih. Nah, karena ini di samping kolam nih, bersih. Nah, ya. Ambil aja, kita bawa. Nah, gini caranya. Ambil, bawa. Nah, nah, di sini nih simpan. Nah, di sini simpan. Ini kan joran kita. Nah, kita bersihkan dulu tangannya, bersihkan dulu. Aduh. Bersihkan dulu tangannya biar nggak kotor. Nah. Setelah itu baru ini kan udah dilempar jauh nih, tali udah ke sana tuh, kukumunya udah di depan tuh. Udah di depan tuh, udah panjang tali ke sana. Tapi ini masih kelihatan tuh kelihatan ya, ngambang gitu ya, masih di atas airnya kemana-kemana gitu, nggak tenggelam. Nah, kenurnya ulat alit kalau kata orang sana mah tuh, ulat alit katanya ya. Jadi begini, simpel ya, ini murah meriah. Bila solusi, ini solusi ya, jadi solusi. Kalau ada yang cairan khusus sih lebih bagus, cuma nggak kalah ini sama yang cairan mahal gitu. Ini begini caranya ya, ambil dulu kan, set. Nah, lalu ini kan tali yang ini kan tali. Nah, dari depan yang kita mau tenggelamkan. Nah, tanamkan di sini nih. Agak dekat, Bang. Nah. Kelihatan enggak? Kurang. Depan maju, maju, maju. Nah. Nah. Tarik. Nah, ditarik ya. Tuh. Ini lihat ininya nih, sini. Nih, tarik pelan-pelan ya, supaya terolesi semua oleh lumpur talinya tuh. Tarik pelan-pelan tuh, itunya sampai kena lumpur aja tuh, sampai kotor gitu talinya, nggak apa-apa, nanti dilempar lagi ke air bersih kok. Nah, tuh terus sepanjang kolam yang bisa kita target lempar aja tuh, tuh terus. Nah, kan tuh udah deket tuh,
udah dekat kumbu tuh. Nah ini udah di ujungnya nih, kelihatan kumbu kan? Nah kelihatan. Nah lalu setelah itu, nah kita umpan masukin lagi nih umpan ya. Nah lempar lagi sesuai keinginan kita ya, biasanya sepanjang kolam depan. Nah kita lempar set, nah gitu ya, lalu dikepret-kepret begini. Nah tuh langsung sekali ini, malah nggak usah dikepret-kepret gitulah, langsung tenggelam. Ah nggak usah dikibas-kibas gitu loh. Beneran tuh ini sih, semua pakai kok, nggak percaya nih yang mahal aja ya, Pak Guru ini, Pak Guru padahal punya uang banyak, sama pakai tanah tuh. Ah nggak percaya tuh di sana gitu, sama itu juga umpannya sama tanah. Asal jangan pakai umpan apa, jangan diumpanin aja ke tanahnya ya. Ya jangan malu-malu ya, daripada kita kerepotan ke sana kemari talinya ya. Ini tips sederhana ya, solusi. Tapi kalau yang talinya yang kualitasnya bagus mungkin langsung tenggelam ya, baru juga. Dan punya cairan khusus nggak apa-apalah. Ini netral, kena umpan nggak mampet pengaruh ya. Jadi nggak mengganggu umpan. Itu ya sedikit tips and triknya ya, supaya cepat tenggelam. Semoga ini berhasil ya. Jadi ya solusi ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tak upan kau ni kita.